Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa ya. Tetap selalu dapat sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jinni nabiyyi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, konten kita kali ini tentang wakil presiden kita lagi, Bapak Gibran Raka Buming Raka, wakil presiden yang masih bocil. Jadi ada berita guys, beritanya begini. Ini gue ya emang setelan pabriknya emang begitu gue komentar. Jadi ada yang nyuit nih, Gibran mendadak bungkam usai cek proyek di Solo, melengos saat dihampiri wartawan. Kita baca dulu ya, ini dari Surakarta, Sabtu 2 November 2024. Judulnya itu ya guys, yang membuat gue menarik itu judulnya, melengos. Ya bukan cuma juga di Bapak, emang setelan pabriknya Gibran begitu. Kocak anjir. Gue baca dulu deh ya. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau sejumlah proyek dalam kunjungan kerja Kunker pertama di Kota Solo, Sabtu 2 November 2024. Pantauan di lapangan, Gibran mengecek tram otonomus di Stasiun Purwosari. Selanjutnya ke proyek Elevated Rail Simpang 7 Joglo. Kemudian meninjau proyek Gor Indoor Manahan, kolam renang Tirtomoyo, hingga ke Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia yang berada di kawasan Solo Technopark, STP. Mantan Wali Kota Solo pun mendapat berbagai penjelasan mengenai proyek tersebut. Paham kagak? Ya, ini kan setelahnya memang begitu, datang ngeliat, foto-foto, pulang. Setelan pabriknya memang begitu. Gibran datang dengan mengendarai mobil Pindad Maung Garuda warna putih. Saat meninjau di proyek Elevated Rail Simpang 7 Joglo, Gibran sempat membagi-bagikan susu ke warga yang datang ke lokasi. Ya udah itu, setelan pabriknya memang begitu guys. Dalam peninjauan tersebut, Gibran didampingi PJ Gubernur Jateng Nana Sujana, PJS Wali Kota Solo Doni Widianto, Sekda Solo Budi Murtono, hingga KGPAA Mangkunegara 10 atau GPH Bre Cak Krahutomo Wirasuciwo. Tidak ada statement dari Gibran mengenai proyek-proyek yang dikunjunginya. Nggak masuk dalam aplikasi itu statement itu. Nggak ada, nggak kompatibel gitu ya. Bahkan saat awal media mencoba meminta untuk wawancara, Gibran langsung masuk ke mobil dinasnya. Wartawan udah nunggu-nunggu pernyataannya. Buat para wartawan gue kasih tahu percuma, jangan dimintain keterangan ya. Ya begitu. Jadi dimintain keterangan itu gak masuk dalam aplikasi yang kompatibel gitu. Seperti diketahui, proyek-proyek tersebut dikerjakan saat Gibran menjabat sebagai Wali Kota Solo. Bahkan menjadi salah satu program 17 titik prioritas di pemerintahan Gibran di Kota Solo. Gibran juga direncanakan akan meninjau penataan alun-alun Keraton Kasunanan, Surakarta, dan Ngarsopuro Night Market.
Manajer Humas dan Protokoler PT Inka Nur Asia Muti mengatakan kedatangan Gibran ke sini untuk meninjau uji coba baterai trim. Ini merupakan salah satu solusi transportasi kota. Wah, iya. Jujur kita sangat surprise sekali atas dukungannya beliau, tapi yang jelas untuk agenda kenapa kesininya adalah internalnya beliau, yang jelas untuk terus melakukan inovasi teknologinya. Bicara tram itu adalah salah satu solusi transportasi kota, kebetulan di Pulau Jawa untuk lintas tram itu adanya di Solo. Ujarnya saat ditemui di stasiun Purwosari Sabtu 2 November 2024. Ya itu lebih bisa ngomong. Kalau Gibran kan ya begitu, datang lihat, tanya-tanya, foto-foto, bagi susu, ya itu setelan pabriknya. Kalau ditanya wartawan Blankos kan udah sering, sayang. Iya. Ini yang salah wartawannya juga, kenapa masih nanya, gitu. Masih banyak yang harus dilakukan uji coba, kata dia. Sementara itu, site manager proyek pembangunan jalur kereta api di elevated antara Solo, Balapan, Kadipiro, Solo, Dendi, Purbowo, mengatakan progres pembangunan elevated rail sudah 85% selama 3 tahun pembangunan ini. Yang ngomong orang-orang itu malah. Kan sebelumnya juga beredar video Gibran ditanya, Wamen menjawab. Aduh, ini. Kaget gua. Harapannya Mas Gibran dan Pak Wamen sebagai user. Harap aja Mas Gibran. Wamen. Ya udah. Kita lihat komentar netizen di sini. Let's go guys. Oke guys, ini di postingan gue ya. Selain pabriknya emang begitu. Fufu Fafa alias Selamat alias Gibran Raka Bumi Raka sudah mengakui jika pendidikan tingginya itu hoax belaka. Dan nama yang ada di bingkai foto tersebut tidak menggunakan gelar pendidikan baik di depan maupun di belakang nama. Dugaan Dr. Riva benar. Oh iya, gak ada gelar ya? Iya loh, gak ada gelar. Gak ada gelar sama sekali ya? Iya, Gibran Raka Bumi. Udah gitu gue doang ya. Cek urin dulu sebelum cek proyek, biar bisa jawab. Oh iya, iya betul juga ya? Gak bisa difaktori riset terus ganti sistem. Sistemnya kah? Biar bagusan dikit gitu. Rada susah kakak. Orang itu gak ada isi kepalanya. Kita lihat di postingan sini ya. Apa komentar tadi jadi gak jalan tuh. Aduh. Ya memang literally bawa badan doang karena cuma itu yang diperlukan. Karena yang akan kasih penjelasan menteri atau wamen atau staff lainnya. Lalu gaya belusukannya akan dikemas sama buzzernya jadi sebuah viti dengan lagu-lagu yang menyentuh hati. Buat diupload di TikTok sehingga datanglah puja-puji. Nah iya. Ya begitulah, itu yang pintar tim settingannya berarti ya. Prioritas dia dibangun dari awal itu mungkin maksudnya. Dan dibangun awal sejak dia masih jadi wali kota. Logisnya bisa jelaskan lebih jelas dan detail, memperjelas planning, pembangunan SDM biaya dari pusat. Ya itulah. Jadi emang setelan pabriknya guys. Dia lupa kalau dia bukan lagi anak presiden yang baru terpilih. Makanya sikapnya masih seenak jidatnya. Ingat, deket jidat, dalamnya ada otak. Ya, masalahnya kalau di jidat, jidat yang gak ada otaknya kan beda juga ya. Melengos, karena sudah kangen sama Tamiya. Aduh, kasihan kuru. Gue inget Tamiya itu dulu film kecil kartun guys. Aku berlari-lari mengejar mobilku, itu lagunya begitu tuh. Kenapa jadi itu? Ini gara-gara netizen komentar Tamiya. Nah, prioritas ini apa ya? Pembangunan saat dia jadi KDH-nya. Lucu aja, ya ketawa deh. Nanti kalau ngomong mudah salah ngomong, serba salah. Diam salah, ngomong salah ya. Astagfirullah. Mending main Tamiya di kantor ya mbak, daripada belusukan jadi ketahuan on-nya.
Ya, tapi kan harus di, ya itu tadi di atas ada yang bilang kan harus dibikin VT, kasih lagu-lagu, menutupi segala kekurangan, kan gitu. Setuju, libatkan penjaga dan staf sus lainnya, iya, buat balapan Tamiya, betul-betul. Ngantuk apa, Pres? Ngantuk. Mungkin sedang pusing. Ngantuk, anjir. Iya, mukanya kadang-kadang kelihatan ngantuk sih, Pak Wapres, ya. Mana beritanya? Judul doang dibaca. Gue udah baca itu beritanya. Cerita lanjutnya komen pegawai di sana. Masa sih bang? Itu judul beritanya gimana? Baca beritanya juga. Nah, nih gue ada nih. Gue unjukin dia ya. Kelihatan dah lu ya. Bentar. Mana tadi ya? Nih. Oh ya ini. Nih. Suara Surakarta. Kita lihat ini nih. Nih, mana? Gibran mendadak buka kelihatan ya. Mudah-mudahan kelihatan deh ya. Ada. Nanti kalau ngomong takut salah. Ya, memang serba salah. Kenapa Bapak? Ya nggak salah ya gitu tadi. Ya nggak salah ya begini. Melengos, tapi nanti dibikinkan video yang bagus. Ya kan? Mau lihat contoh VT-nya nanti kok kasih nih. Ya udahlah, kita lihat contoh VT-nya aja ya guys ya. VT-nya memang betul begitu. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oke guys ya. Jadi memang setelannya Gibran itu seperti itu. Nanti dibuatkan kunjungannya itu VT-VT apa vlog dijadiin satu VT, jadinya begini. Tuh ya kan datang salaman. Ya kan? Nah, Wakil Presiden apa itu bacanya Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek pembangunan rel layang dan underpass Simpang Joglo di Kota Solo Jawa Tengah Sabtu 2 kan ya begini. Tapi kalau ditanya wartawan ya melengos lah, melengos. Kedua proyek merupakan proyek strategis nasional yang gagal oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Nah ya kan, jadi ya begitu sayang. Ya ini, udah. Tapi giliran ditanya wartawan ya melengos kakak, melengos. Melengos karena memang setelan pabriknya emang begitu. Sepakat kalian? Atau gak sepakat? Komentar yang baik bawah. Gue Bobby Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Wala'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang setelan pabriknya sayang. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.